Dari informasi lain, lagu I Miss You yang diciptakan Ofiandi Saputra mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Nazmi Adani dan menjadi lagu theme song khas Banjarbaru. Lagu I Miss You yang diciptakan oleh Noviandi Saputra mendapatkan apresiasi dari Wali Kota Banjarbaru dan menjadi lagu joget Baegal khas Banjarbaru. Menurut Noviandi Saputra, lagu ini tercipta pada karya musik kolosal dan terinspirasi orang tua yang kerinduan akan kota Banjarbaru yang dulu. Noviandi Saputra menyatakan sebelumnya tema lagu ini sendiri untuk kalangan tahun 80-an, namun setelah di cover ulang menjadi lebih ada musik pop hingga mewakili semua kalangan. Ide itu muncul ketika proses penggarapan Mozaik Banjarbaru 2018 itu kan ada pegelaran seni kolosal dari Kota Banjarbaru yang memadukan seluruh unsur kesenian waktu itu. Nah, lalu muncul ide bahwa karya ini harus ada yang mewakili orang-orang tua yang rindu dengan Banjarbaru. Rindu dengan suasananya, rindu bahwanya tuh dulu pernah punya pacar, akhirnya jadi istri atau punya mantan di Banjarbaru, maka digaraplah dengan gaya orkes Melayu untuk sesuai masanya, kan memang menggaet pasarnya untuk yang 80-an 90-an gitu. Ya, tema itu lebih ke 80-an atau milenial? Temanya sebenarnya itu lebih ke 80-an, tapi untuk kebutuhan Baegal, jadi kemarin kita coba untuk di cover ulang dengan lebih pop gitu, lebih pop untuk menggaet kaula muda. Jadi yang sekarang Miss You sekarang itu berada pada wilayah yang mewakili semua kalangan. Kalau yang Miss You aslinya yang di Mozaik memang hanya untuk kaum-kaum tua di Banjarbaru. Lagu I Miss You ini sendiri sebagai bentuk kerinduan akan kota Banjarbaru, baik lapangan Murjani, Taman Panderville maupun ciri khas Banjarbaru yang akhirnya menjadi theme songnya Banjarbaru. Rismana, Banjar TV.